Rafflesia arnoldi. Siapa yang tak mengenal Padma Raksasa yang telah ditetapkan sebagai puspa langka di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ke-18 pada tanggal 5 Juni 1990 oleh Presiden Republik Indonesia. Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan Thomas Stanford Raffles dan Dr. Arnold di pedalaman Bengkulu. Tepatnya di Pulau Lebar, Kalimana pada tahun 1818. Nah, untuk mengabadikan sekaligus menghormati penemuannya, maka Padma Raksasa ini diberi nama Rafflesia arnoldi. Bagian yang unik dan menarik dari bunga Rafflesia ini, yaitu selain memberi kesan seolah-olah muncul begitu saja dari dalam tanah. Tunas bunganya yang sebesar kol, perhiasan bunganya juga terdiri dari 5 buah mahkota bunga dengan warna yang begitu indah, yaitu merah tua dengan bercak-bercak oranye. Keunikan lainnya yaitu garis tengah bunga ini mencapai 1 meter lebih, dan berat bunganya dapat mencapai 7 kg. Sedangkan mahkota bunga Rafflesia arnoldi ini membentuk lingkaran tabung mahkota yang diperkirakan dapat menampung kurang lebih 6 liter air. Dari sisi fisiologis, Rafflesia arnoldi merupakan jenis tumbuhan holoparasit yang berarti sepenuhnya parasit. Hal ini disebabkan tanaman ini tidak mampu memasak makanannya sendiri karena tidak memiliki daun, dan akhirnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Rafflesia arnoldi ini mau tak mau mengambil makanan dari 2 jenis tumbuhan merambat yang tumbuh liar di hutan yang merupakan tanaman inang Rafflesia, yaitu Tetrastigma sp dan Cissus angustifolia. Habis waktu dia itu, kalau dia musim kemarau, dia tuh bisa bertahan paling lama 10 hari itu, Pak. Kalau musim penghujan, dia tuh paling lama 5 hari. Busuk dia itu bonyok. Siani, Pak. Ya, setahu kita, Pak, kalau bunga Rafflesia ini, setahu kita kan yang dekat-dekat jalan, yang pernah orang berkunjung kan melihat atau nonton, ya itu maka kita dipagar. Kapan orang mau melihat kan, mau moto dari luar pagar. Apalagi dipegang dekat aja, kalau umumnya nggak bisa. Jarak 2 senti aja nggak bisa tuh, Pak. Apalagi disentuh kan barang ini. Cepat bonyok, ya cepat busuk lah sebenarnya itu. Sebagai jenis tumbuhan yang dilindungi, sesuai PP nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Habitat alami Rafflesia arnoldi di tanah berserasa, jenis tumbuhan ini memang sangat menyukai tempat-tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, terlindung dan agak gelap. Di Bengkulu, penyebaran Rafflesia arnoldi berada di wilayah yang berhutan rapat. Kawasan konservasi yang merupakan habitat Rafflesia berada di Cagar Alam Taba Penanjung, Cagar Alam Pagar Gunung, Taman Wisata Alam Bukit Kaba, Taman Wisata Alam Lubuk Tapi, Cagar Alam Danau Tes, dan Cagar Alam Danau Menghijau.